Udah. Udah ya, berarti udah biasa dong ya. Kamu sudah duduk di kursi spesial saya untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari saya untuk kamu jawab dengan sejujur-jujurnya ya. Pokoknya gak boleh bohong di sini, harus jujur apakah jawabannya fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta, Meta Permadi. Kalau kamu itu suka sekali sama makanan yang ekstrim. Bahkan kamu gak nolak kalau ditawarin makan daging ular, biawak, kalajengking, bahkan buaya darat. Buaya darat itu gimana? Fitnah atau fakta? Fakta. Kamu mau kalau dia tawarin daging-daging yang kayak gitu tuh pernah makan? Pernah makan, soalnya dari kecil papa tuh suka ngasih kayak daging ular tuh buat kayak buat kulit. Soalnya aku suka digigitin nyamuk kan, terus bekasnya hitam-hitam hilang pakai itu. Pakai daging ular? Iya, di sop. Di sop, kamu tahu tapi itu daging ular atau setelah kesini? Biawak, terus sate buaya. Sate buaya, rasanya kayak apa sih? Enak. Enak? Gak bau-bau apa gitu? Enggak, mungkin karena udah dimasak kali ya, udah di sampai sekarang masih suka makan gituan? Sekarang jarang. Sekarang jarang. Oke, pacar kamu tahu kalau kamu suka makan daging ular dan buaya? Suka. Tahu. Dia pernah nyoba juga? Enggak mau. Fit atau fakta, Meta? Walaupun kamu itu suka makan daging-daging yang aneh-aneh itu, tapi kamu itu kalau melihat Ki Joko Bodoh itu kamu takut karena menganggap wajahnya angker. Bahkan pas syuting film horor bareng, kamu takut deket-deket Ki Joko Bodoh. Kok itu? Itu siapa yang bilang ya? Nah, fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, yuk. Gak boleh nonton ya Ki Joko Bodoh. Bener, kamu takut sebenarnya kalau deket-deket dia? Iya, tapi gak usah ditanya kenapa ya. Enggak, sebenarnya kamu takut lihat wajahnya atau kamu takut naksir dia? Enggak, dua-duanya. Enggak, apa kamu takut dilamar sama Ki Joko Bodoh? Enggak, takut aja. Takut aja ya, karena serem. Kamu, dia suka ngeliatin gitu ya. Fita atau fakta, Meta? Kalau kamu itu suka cemburu sama pacar bule kamu yang sekarang, si Damien itu, karena dia suka posting foto sama cewek lain di Instagramnya, fitnah atau fakta? Fitnah. Kayak foto ini nih, sama cewek-cewek lain gitu, bukan sama pacarnya. Fitnah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, kamu gak suka marah? Itu fotonya udah lama. Udah lama. Tapi yang baru-baru dia gak pernah foto sama cewek lain gak? Itu adenya, ini temennya. Ini sahabatnya dia. Sahabatnya benar? Iya. Ini siapa ini? Itu udah lama kayak. Ini pacarnya? Kayak mantannya. Tapi jadi kamu tahu semua mantan-mantannya tahu ya? Karena lihat di Facebook. Oh, dilihat di Facebook juga? Kan temenan. Oh iya. Udah lama ceritanya. Udah lama. Jadi gak apa-apa ya. Oke. Fitnah atau fakta, poin ke-7 langsung. Fitnah atau fakta, pertanyaan berikutnya. 7 tuh yang mana? Yang terakhir ya. Mau sampai sekarang kamu belum kenalin pacar bule kamu ke papa kamu. Bahkan papa kamu sampai sekarang gak tahu kalau kamu punya pacar. Fitnah atau fakta? Mereka tahu punya pacar. Yang ini bukan pacarnya? Iya. Benar? Benar. Coba kita tanya langsung. Halo? Halo? Ya. Halo? Halo? Halo, papanya Meta ya? Iya. Mati! Papa, ini ada anak. Papa, apa kabar? Baik. Pak, benar Meta belum ngenalin cowoknya yang baru ini, Pak? Belum. Papa penasaran gak sih? Pengen tahu gak sih siapa cowoknya Meta? Pengen tahu gak sih, Pak, cowoknya Meta siapa? Ya, pastilah pengen tahu. Pengen tahu. Kalau menurut Papa, cowok yang jadi pendampingnya Meta tuh harus yang seperti apa sih, Pak? Gimana? Pendampingnya Meta. Oh, pendampingnya. Bertanggung jawab, perhatian, terus apa lagi, Pak? Oh, yang penting bertanggung jawab. Terus? Yang seiman. Seiman. Kalau bule, boleh nggak, Pak? Yang penting asal saling menyayangi. Saling menyayangi. Oke. Jadi ini kan ada nih, Pak, cowoknya nih, Pak, ya. Papa berharapnya cowok ini segera datang ke rumah atau gimana, Pak? Gimana? Nggak jelas. Kan ini ada cowok yang lagi dekat sama Meta sekarang. Papa berharap nggak sih pengen segera ketemu sama cowok ini, Pak? Oh iya. Biasa itu, Ma. Oh iya, biasa ya. Pak, kalau ketemu sama cowoknya Meta,
Papa pengen nanya apa, Pak? Nanya apa? Ya kamu mau nanya apa? Ya. Bingung juga ya, nanya apa? Kenapa, Pak? Yang penting serius lah. Serius, saling menyayangi, oh ya. Oh, jadi ditanya langsung gini, kamu serius apa main-main? Gitu ya, Pak ya? Jangan dong kalau yang main. Oh, jangan. Jadi gimana nanyanya? Gimana? Ajarin dong, gimana nanyanya? Gimana? Udah dong. Nanyanya? Saya juga bingung. Oh, Bapak juga bingung? Saya ajarin, Pak. Oke. Okay. Kerjanya apa? Rumah ada rumah, ya tabungan. Okay. Kalau nanya Papa, kerjanya mah enggak kapan. Bapak, kita tanya ya sekarang, Sa. Meta, kenapa belum dikenalin sama Papa? Hah? Aduh, panas. Oke, Papa. Kapan kira-kira kamu akan mengenalkan ke Papa dan Mama? Soon. Soon ya. Oke, baiklah. Oke, Papa dan Mama, terima kasih banyak atas waktunya ya. Terima kasih. Thank you, sama-sama. Panas! Abis bisa! Batik! Eh, kenapa belum dikenalkan? Jauh dengan jujur setelah yang satu ini. Tetap di Rupi.